guys, kita pagi ini pengen ke Merapi. Nah, dari Merapi kalau ada waktu kita ke Brexit. Tapi sepertinya kita mau langsung ke Boko. Habis dari Boko kita back to hotel, prepare buat dinner acara puncak nanti malam. Oke, okay? Ini hari kedua. Iya. Ada acara apa? Iya, acara dari karyawan untuk karyawan, dari kita untuk kita lah. Tapi di Mas Eko juga ada. Dia akan bersambutan. Ada game-game segala macam lah, hiburan buat kita dari kita untuk kita. Hai. Hai. Tadi belum. Lagi. Kita mau ke Merapi. Terus tadi kita mau ke mana lagi? Boko. Terus yang udah ke sini, balik ke hotel. Di Amerika nih, gila baru kali ini nih Amerika. Oh, ada yang kenal di Amerika. Mas ya, apa tidak kunci? Jualan aja mas. Oh ya. Mangan gudeg mungkin ya mas. Kuliner ya. Kuliner. Bukan pula sekedar pelepas rindumu, oh sayang. Sakit hatiku, kau buat begini. Datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya diriku, teganya di kau padaku. Selamat Bu. Iya. Perjalanan. Merdeka. Merdeka. Allahu Akbar.
Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Komando! Mantap! Komando! Mantap! Mantap! Komando! Mantap! Komando, mantap. Komando Mas! Mantap! Sorry, saya pakai masker, mohon maaf. Oh. Kenapa? Sekarang saya lagi ada di Jepang. Alhamdulillah, berkah banget ya. Jadi di Jepang nih enak banget suasananya ya, benar ya. Itu ku tiket kui, ya. Suasana Jepang agak panas. Ada juga. Ibu. Pengen ketukan in frame. Tetap in frame. Hai. Kita udah sampai di mana nih? Apa? Kilometer. Ya nih, ada Mas Eko. Gimana Mas Eko kesan-kesannya naik jeep tadi? Alhamdulillah ya, Jepang tuh emang enak banget tadi ya. Agak-agak dingin ya udaranya ya. Matur suwun sanget, saiki neng wonten Jepang ya, nggih. Ini karo iki pembantu ya. Seneng banget, ini pertama kalinya. Kalau bukan sama komando, gak mungkin bisa kesini kali ya. Thank you ya komando. Doa untuk komando mas. Mudah-mudahan komando maju terus. Amin. Mudah-mudahan komando selalu bisa mensejahterakan. Lanjut. Nih ada bos gua nih, namanya Bu Yanti. Hai. Hai Bu. Iya. Saya ngajak mereka. Oke. Habis berapa Bu? 100 juta. Wah, gila. Keren Bu Yanti. Makasih Bu Yanti. Iya. Baik. Merdeka. Bu, ini di Jepang Bu. Oh iya Jepang. Jepang via kabare. Oke. Bu, nih. Doanya Bu buat komando Bu. Makin sukses, makin mantap ya. Terus karyawannya juga happy, sukses, bahagia. Gimana? Enak gak di... Akhirnya gue nyampe juga ke Merapi. Kalau gratis mah gue, aduh bingung dah. Enggak juga ya? Iya, kalau sendiri mah bingung gue. Tentu gak mau kantor. Oh gitu. Tapi nih, harapan lu nih buat komando apa Bro Munir? Wah sukses terus lah. Tapi gue ngeliat muka lu selalu di Antep ya Bro? Ya gue kan ekstas utama kali. Oh gitu. Alhamdulillah, gue sudah pernah ke Jogja. Ke Jogja. Tapi baru ini yang paling enjoy. Karena bisa rame-rame sama teman-teman ngeliat batu-batu juga. Mana batu? Mana batu? Mana batunya? Batu. Oke. Mana bang Meng mah? Ini, gue di samping sini nih. Oh, Kalingan bang. Nah, ini produser loh, produser di komando yang membesarkan Facebooker ya bang? Ya lumayan, kadang-kadang one man show. Oh gitu. Kenapa sih kok bisa gitu? Bisa, karena
Chip, ini. Mana? Chip. Itu dong. Chip. Iya. Di situ chip nih. Ah, di mana? Nih. Mana sih? Mana ya? Ini ya? Mana sih? Nih. Gua kan mau masuk TV, yop. Chip. Yopi, masuk TV. Weh. Iya, kenapa? Producer nih. Hai. Dia paling keren, paling cool. Masa sih? Dan dia bertanggung jawab banget dia. Semua sama apa? Anak buahnya ya. Amin. Tapi yang paling badung anak buahnya sama mas? Yang paling badung? Otoy Erik. Enggak juga. Lu sih enggak badung, enggak badung. Lu tahu nih. Enggak badung. Ami, lu paling hilang aja. Sama badung siapa ya? Kagak ada yang badung sih. Enggak ada. Bener semua ya? Mm-hmm. Tapi doa dan harapan mas buat komando mas. Buat komando sukses terus. Udah. Perusahaannya panjang umur. Amin. Terus tahun depan gathering lagi. Amin. Lebih jauh lagi. Amin. Lombok ya. Lombok. Iya. Paspor, bikin paspor. Nah, makanya kita go internasional. Tahun depan ya. Mbak ya, bener ya. Ini Stonehenge. Pemberhentian pertama ketika kita menuju ke Gunung Merapi. Jadi di sini kita foto-foto. Setelah foto-foto, kita langsung masuk di Ellenstone yang kedua. Setelah itu baru ke makam Mbah Marjan. Kurang lebih sekitar 2 jam setengah kita dari tempat nongkrong awal sampai balik lagi. Oke, gue lagi sama manajer produksi nih. Mas, lagi mana kita mas? Spot kedua nih ya? Kalau gak salah ini spot kedua ya? Ini spot kedua di tempat Batu Alien. Ini gue udah 3 kali kesini nih. Dan gue masih belum tahu itu bentuk mukanya sebelah mana, hidungnya mana, mulutnya mana, gue masih belum tahu. Mas, ini batu, bukan alien. Aliennya udah pergi kayaknya. Udah pergi, dia kemarin deportasi karena dia paspornya habis ya. Tinggal batunya doang. Tinggal batu doang. Ya ibaratnya ini peninggalan lah. Mungkin ini UFO-nya kali. Ya tahu mungkin cuma nama doang kali dari sini ya. Tapi kalau untuk asli Batu Alim nggak mungkin kali. Nggak mungkin. Mungkin. Habis gue pengen tanya sama yang Bapak nggak tahu ya sejarah Batu Alim ya Pak ya? Oh saya nggak tahu. Bapak siapa sebenarnya ya? Saya pikir Bapak kan Bapak. Saya bukan Pak. Bapak. Saya bayar mahal-mahal Bapak. Ah ini Mas Sony. Mas Sony ini dia. Ya. Dia malu. Dia malu. Thank you.
kita posisi di trip ketiga, di mana kita mengunjungi Masjid Al-Amin Syariah Mandiri yang melatar belakangi tempat kediaman almarhum Mbah Rinya. Yuk, kita lihat. Yang ini, ya. Ini kan pertama kali kena erupsi. Ya, alhamdulillah ya. Kita kan cuma tadinya hanya mendengar tahun 2006 begini, 2010 seperti ini gitu ya. Setelah kita ini dari Komando Production mengajak you untuk melihat keagungan Tuhan gitu ya, kemegahan alam yang begitu sempurna buat saya gitu. Tetapi juga pasti diberikan cobaan misalnya kayak Gunung Merapi ya. Nah, kita ajak mereka menjelajah, subhanallah. Kita sudah melihat semuanya dan sekarang kita melihat di belakang kita yaitu salah satu tokoh buat saya dengan keberaniannya gitu ya, menjaga Merapi dengan kekusuannya, menjaga Merapi dengan buat saya pahlawan ya, salah satunya Mbah Marijan ini. Terbukti mereka cinta, mereka care, mereka peduli dengan alam sekitar, terutama Gunung Merapi. Dan satu yang buat saya adalah yang turut membanggakan dengan ketokohan Mbah Marijan adalah dia komitmen dengan menjaga Gunung Merapi dengan perjanjian pada saat Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Gitu. Jadi saya melihatnya bahwa ya pahlawan seperti ini, konsisten dan komit. Ya, pesan-pesannya buat saya mudah-mudahan dengan kita melihat Gunung Merapi ini bisa menjadi mereka lebih cinta lagi, mereka lebih peduli lagi dengan lingkungan sekitar, dengan alam, dan tentunya dengan ciptaan Tuhan yang ada.